Kok dulu mau sama Arya Saloka? Putri N makin luwes saat dance, dinilai lebih bahagia. Ini komen netizen. Sosok Putri N belakangan ini sering mengunggah konten di akun media sosial pribadi miliknya. Ia juga kerap melakukan siaran langsung hingga berinteraksi dengan netizen. Segala konten yang dibagikan itu terus menjadi sorotan karena diunggah di tengah panasnya kabar keretakan rumah tangga Putri N dan Arya Saloka. Dalam video terbaru yang diunggah, Putri N yang kini tak lagi memakai hijab, tampil percaya diri dan energik saat melakukan dance. Dilihat dari unggahan akun Instagram at garis bawah gosip, Putri N terlihat berjoget sendiri dengan pakaian serba hitam. Tak hanya asal ngedance, Putri N juga terlihat luwes dan lincah, dengan memperlihatkan ekspresi yang mendukung gerakannya sesuai dengan lagu yang berdendang. Pada video kedua, Putri N terlihat tak joget sendirian. Ia ditemani rekannya, namun tetap energik dan luwes setiap menggerakkan badannya. Dua unggahan video yang memperlihatkan Putri N jago saat berjoget pun langsung menuai beragam tanggapan di kolom komentar. Kebanyakan netizen pun mendukung dan membanjiri pujian atas kemampuan Putri N yang tampak luwes saat melakukan modern dance. Kok mau dulu sama AS Arya Saloka? Komentar ETS. Ini bukan udah bahagia, tapi sedang mencari kebahagiaan dengan versi berbeda dari yang lain, tulis et Leo. Dia sekarang lebih bahagia dan jadi diri sendiri, imbuh et Eva. Aktualisasikan dirimu, cantik. Kamu pantas buat bahagia, tambah Etnova. Semangat Kak En, aku tahu kok rasa hancurnya kamu, ungkap Ed sedih. Sebagai informasi, rumah tangga Putri En dan Arya Saloka diisukan retak. Rumor miring tersebut semakin santer, namun belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak mengenai hal tersebut.